macam kadang-kadang tu macam nak PM dorang ke, I akan letak titik dua. Titik dua. Tak emoji. Titik dua. Lepas tu tak emoji. Meskom tahu kan extrovert macam ni. Alah ni meskom. Meskom satu, meskom dua, meskom tiga. Hidup meskom. Kita tahu. Tak rasa nervous, tak rasa takut apa. Saya siap ambil selfie kat tangga lagi. Selfie dekat tangga. Pastikan cara kita email kepada syarikat tu dengan cara yang betul dan beradab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam podcast Tiari Intern yang dibawakan khas oleh Harian Metro. Masih lagi bersama saya, Zahira Sazali, host anda untuk podcast Tiari Intern. Okey, hari ini merupakan ataupun ini merupakan episod yang terakhir untuk podcast Tiari Intern, di mana ini merupakan episod yang kelima. Jadi, minggu lepas episod keempat, kita bawakan dua orang gadis, gadis-gadis cantik yang merupakan bekas pelatih industri ataupun orang cakap pension intern lah. Ha, diorang ni latihan industri tempat tu dan terus diserap masuk bekerja. Itu yang specialnya tentang episod lepas. Tapi jangan risau, bagi semua penonton podcast Tiari Intern ataupun orang yang baru nak berjinak-jinak menonton podcast, jangan risau jika anda terlepas episod 1, 2, 3, 4 sebab anda masih boleh tonton semula di YouTube channel Harian Metro Jazz. Search je podcast Tiari Intern, mesti jumpa punya. Okey. Jadi untuk episod 5 ni, kita akan bawa anda semua bersama-sama untuk kita imbas kembali daripada episod 1 sehingga episod 4. Apa sebenarnya tips-tips yang berguna ataupun bermanfaat yang kita boleh guna semula untuk episod 5 ni. Dan sebenarnya episod 5 ni lain sikit. Episod 4 dah lain, tapi episod 5 lagi lain dan special. Tapi mesti korang nak tahu kan apa sebenarnya yang special dengan episod 5 ni. Jadi Zaza tak nak cakap lah apa yang special. Kita biar dorang yang cakap sendiri. Jadi hari ni kita bawakan ada Ahmad dan Wafiq dalam podcast dari kita. Selamat datang Ahmad, Wafiq. Terima kasih. Terima kasih sebab luangkan masa lah untuk bersama-sama dengan kita di podcast dari intern untuk episod terakhir ni. Jadi Zaza nak tanyalah, bukan Zaza je, rasanya penonton yang dekat luar sana tu pun mesti tertanya-tanya. Tadi cakap korang ni special, lain dari lain, lain dari episod 1 punya tetamu, 2, 3, 4 lagi lah lain. Mungkin boleh bagi tahu sikit apa yang specialnya Wafiq dengan Ahmad hari ni? Okay, nak tahu apa yang special lah kan. Specialnya sebenarnya, okay, sebelum kita pergi ke part special tu, saya nak kenalkan diri dulu lah. Sila, kenalkan diri dulu. Saya Wafiq, saya pelajar semester 5 untuk pelajar perikanan dekat UiTM Shah Alam. So yang specialnya, tak tahu lah special lah, tapi kira macam saya ni baru nak masuk ke intern. Maksudnya masih belajar lah, belum masuk ke dunia intern ataupun latihan industri. Oh, itu yang special sebab episod 1 kita bawa pelatih industri, episod 2 pelatih industri, episod 3 pelatih industri, episod 4 staff. So episod 5 ni lain sikit sebab kita bawa pelajar sendiri, bakal-bakal orang cakap yang akan menjalani latihan industri lah. Okay, untuk Ahmad pula mungkin boleh kenalkan diri. Hai, assalamualaikum. Nama diberi Ahmad Daniel. Begitu. Pelajar penyiaran atau orang Jawa kata orang Jawa? Broadcasting. Orang Jawa kata broadcasting. Dia advance sikit orang Jawa ni. Lepas tu saya daripada pelajar daripada University Teknologi Mara UiTM Shah Alam. Macam sama. Pernah jumpa juga. Jadi sebenarnya Ahmad dan Wafiq ni adalah kawan-kawan saya daripada UiTM Shah Alam. Saya dengan Ahmad datang dari bidang penyiaran yang sama, Wafiq pula daripada periklanan. So macam member-member lah ni. Itulah yang specialnya kan. Specialnya sebab member. Specialnya sebab diorang ni baru nak menjinak ataupun baru nak menjejakkan kaki, kaki lah orang cakap, ke dunia ataupun latihan industri itu sendiri. Okey, Wafiq sendiri, dah ada perancangan ke lepas ni nak ke mana? Sekarang ni tengah dah habis ke atau tengah exam ke atau macam mana? Okey, sekarang ni sebenarnya dah habis dah waktu untuk belajar. Sekarang ni tengah study week, tapi untuk bagi saya pelajar perikanan, kita orang tak ada final exam pun. Seronok, tak ada final exam. So sekarang ni tengah kebanyakanlah tengah untuk apply
ke internship lah. Tapi saya, untuk saya sendiri, saya sebenarnya dah lalui lah fasa apply tu. Saya dah lalui interview. Cuma nak tunggu dapat ke tak pengesahan tu. Oh, maksudnya dah lah. Interview dah. Waktu sudah. Masih study lagi. Oh, menarik sebab selalunya orang pergi interview ni lepas. Dapat dah kan? Habis. Oh, so maksudnya sekarang tengah menunggu panggilan. Betul. Mungkin bos, boleh. Uang Swafiq kan? Pantas. Pantas siswi. Pantas siswa. Come on. So maksudnya sekarang tengah menunggu panggilan. Mungkin boleh kongsi apply dekat mana? Okay, boleh. Saya apply dekat satu company advertising lah kan. Dekat Asia Jaya, ke RAPG jugalah. Situ. And kisahnya kenapa saya cepat sangat kan? Kenapa cepat sangat? UiTM Shalam macam Zaza pernah cerita kat sebelum episod sebelum ni kan. Penonton. Zaza cerita episod sebelum ni apa UiTM akan bagi satu list untuk pelajar perikanan. Kita orang ada 24 list company yang 24. 24 list company yang kita orang pernah apply lah. Kira-kira macam tak boleh nak apply tempat lain lah. So kena ikut list tu. Ya, ikut list tu saja. So saya sebenarnya nak apply dalam salah satu list tu, tapi saya telah direkomen oleh lecturer saya ke salah satu company tu lah, company dekat Asia Jaya tu. So kira dia saya fast lane lah juga, kira lecturer tu yang tolong applykan untuk saya. Kabel lah ni Ahmad. Tu kira kabel ke Mat? Tebal ke kabel ni? Maafkan. So maksudnya laluannya melalui lecturer Lecturer lah. Tapi untuk kawan-kawan saya yang lain, diorang guna apply macam ikut list juga lah macam biasa. Okey, itulah yang pantasnya. Tapi bersyukurlah sebab sudah ada perancangan ataupun perjalanan. Sekarang ni cuma tinggal menunggu keputusan. Betul. Kita doa yang baik-baiklah untuk Wafiq ni. Kalau untuk Ahmad pula perancangan tu macam mana? Masih tengah belajar ke? Sama juga ke? Saya tengah belajar lagi. Saya tinggal final exam. Ada satu paper. Wah, satu paper. Macam Wafiq. Lepas tu, dalam sebenarnya secara jujurnya lah, saya dalam dilema lagi. Saya dalam dilema lagi saya untuk merancang ni perjalanan masa hadapan saya ni, orang kata. Tapi mungkin saya akan pergi ke arah bahagian MCP ataupun multi camera production ataupun bahagian dokumentari atau bagian majalah-majalah macam tu. Tu masih bawah penyiaran kan Ahmad? Tapi masih bawah penyiaran lah. Okay, apa yang lain tu? Perancangan yang lainnya macam mana? Sebab sekarang ni macam Wafiq sendiri dah apply tempat latihan industri. So kita dah nampak pergerakan. Orang cakap gerakan dia lah. Gerakan dia kan. Gerakan dia China lah. Gerakan dia pantas lah. Kalau untuk Ahmad sendiri dah hantar-hantar borang ke atau ada prosedur lain? Sebab datang dari jurusan yang berbeza kan? Betul. Advertising dan broadcasting. Saya sekarang tengah dalam mencari, orang kata apa, person in charge, PIC ya. Tengah mencari, mengorek-ngorek lubang untuk masuk ke bahagian yang saya tadi katakan ingin itulah. Tujui lah. So maksudnya sekarang ni masih sesi mencari. Sesi mencari. Okay, jadi yang mencari pekerja tu Ahmad. Kalau Ahmad. Okay. So maksudnya yang lainnya di sini, Ahmad sekarang masih sedang mencari. Sedang mencari. Berapa lama tempoh yang diberikan oleh lecturer tu? Tempoh. Itulah saya kata sebab dalam dilema tu dia agak kabut lah, orang kata. Sebab ni sebenarnya saya dah memang standard student last minute, orang kata. Ikutkan due date dia dalam minggu ni. Cepatlah Ahmad, cepat. Itulah saya dilema itulah orang kata. Jangan memang dilema sahaja. Tapi ada lah, dah nampak jalan dia. Cuma nak dibuka jalan, nak bagi baru gerakan macam Wafiq. Gerakan. Okey, kalau saya boleh tahulah, Ahmad ataupun Wafiq ni tempoh latihan industri tu. Macam Zaza sendiri, kita sama-sama broadcasting. Betul. So Zaza tahulah Ahmad ni mesti 8 bulan ataupun 10 bulan sama macam Zaza. Kalau Wafiq sendiri? Okey, untuk pelajar periklanan lah. Kita orang diberitahu untuk 22 minggu. Which 22 is minggu. 5 bulan lah. 5 bulan. Betul. Untuk latihan industri tu. Latihan industri. So agak lama jugalah durasinya. 5 bulan. 5 bulan tu bukan sekejap kan. Betul. So setakat ni Wafiq ataupun dengan Ahmad ni sepanjanglah dari episod 1 hingga 4 ni kan mesti dah ambil tips kan. Apa tips yang paling menarik hati ataupun mungkin ada tips tu yang membuatkan Ahmad dengan Wafiq ni
makin sedia nak bergerak menuju dunia latihan industri tu? Mungkin boleh kongsi satu dululah untuk starting ni. Okay. Dari Wafiq sendiri. Untuk saya, saya sebenarnya tertarik dengan episod 2. Episod 2? Yang, daripada Kajun sendiri. Sebab dia kan pelajar perikanan tapi dia masuk company insurance. Betul. Wah, menariknya. Jauh kan? Jauh sangat. Okay. Dan dia, salah satu tip dia kata, bukanlah dari mulut di sini tapi saya macam secara asas ni explore lah. Suruh explore saja, macam explore je dalam company tu, job task dia macam mana. And yang penting just explore untuk improvekan diri. Itu je lah salah satu tips yang menarik bagi saya. Okey, jadi penonton semua kena ingat, apa yang Wafiq kongsikan, kita kena sentiasa improvekan diri. Tak kisahlah dah lari, dia tak lari bidang pun. Sebab periklanan ni di semua syarikat pun memerlukan. Betul. Tak semestinya perlu di syarikat media sahaja, betul tak Wafiq? Macam Kajun di syarikat insurans, orang macam terkial-kial, periklanan, insurans, biar betul kira-kira ke? Tapi tak sebenarnya. Kajun tu pun sendiri buat kerja-kerja still di bawah jurusan periklanan tu. So, kita boleh perbaiki diri, tak kisah di mana pun kita berada. Okay, kalau dari Ahmad, kongsi sikit, Mat. Persediaan orang kata. Persediaan, saya rasa yang paling banyak memberi impak yang banyak persediaan saya. Sebabkan saya ada bekerja, boleh kan saya kongsi? Boleh. Sila kongsi. Dengan, apa nama, Convocation UiTM. Bagian MCP mereka. Dekat situ pun, saya ada banyak kenalan dengan abang-abang yang staff-staff. Pengalaman lah orang cakap. Sambil bekerja tu, dapat ilmu sedikit pasal MCP, macam mana nak, orang kata, kawal dalam situasi yang genting-genting. Orang kata kan tengah live semua tu kan. Lepas tu, dengan boleh kenal-kenal dengan abang-abang yang staff dekat situ pun, mostly mereka pun daripada industri juga. So kat situ pun boleh buat connection. Maybe ada kontak-kontak sikit. Kabel-kabel tu lah. So maksudnya, mungkinlah itu adalah sebab kenapa Ahmad ni ingin teruskan perjalanan dalam dunia, orang cakap, kalau pelajar penyiaran ataupun broadcasting, multi-camera production. Betul. Itu ke sebab utama Ahmad nak menyambungnya? Yes, betul. Itu paling sebab saya suka kerja macam tu sebab mostly bidang kerja tu kan macam lebih aktif orang kata, walaupun cergas, sukses segalanya. So saya pun jadi yang macam tak tidur diam, memang macam kalau duduk diam Parkinson sikit. Ada Parkinson. Dia tak, nanti goyang, lutut goyang. So perlu kerja yang banyak pergerakan. Dan ada komunikasi sikit dengan orang-orang. Jumpa banyak orang lah kan, yes, betul. Okey. So kita dah dapat gambaran masa depan. Wow. Ahmad dan Wafiq, kita nampaklah perancangan perjalanan hidup mereka lepas ni, mereka ke mana kan, apa semua. So kita bersyukur sebab sepanjang siaran podcast Diari Intern ni, ada orang yang menonton dan menggunakan tips tu. Orangnya adalah Ahmad dan Wafiq. Mereka betul-betul gunakan informasi, tips-tips yang kawan-kawan kita ataupun senior-senior intern kita pernah kongsikan. Jadi sebaik-baiknya kawan-kawan yang lain ataupun mungkin kawan-kawan Ahmad juga, kawan-kawan Wafiq boleh gunakan tips yang sama untuk sebelum menuju ataupun sebagai persediaan menuju ke dunia latihan industri itu. Sebenarnya, banyak lagi yang Zaza ingin kongsikan dengan penonton-penonton podcast Diari Intern selepas ni. Ada banyak lagi tips-tips, perkongsian, pengalaman yang mungkin Ahmad dengan Wafiq ni pun nak kongsi banyak lagi. InsyaAllah. So, InsyaAllah. Ada nak kongsi sekarang. So, jangan risau, jangan gelisah. Akan banyak. Untuk episod kali ni, kita tak naklah pisah sedih-sedih kan episod terakhir. Betul. Sedih ke penonton-penonton setia sedih. Ni? Sedih. Tak ada lagi dah dari intern. Tak ada lagi. Mana tahu ada lagi. Siri kedua kita tak tahu. Kita amin, tak amin, tahu. Amin. Jadi, jangan risau. Kita akan end ataupun habiskan podcast ini dengan rasa sedih. Kita masih lagi orang cakap pulun ataupun kita push lagi input-input yang boleh digunakan oleh penonton-penonton podcast dari intern. Jadi sebab itulah tadi Zara cakap kat awal-awal tadi, tetamu hari ni lain macam sikit, istimewa sebab diorang ni penonton istimewa podcast dari intern. Jadi ada banyaklah input-input yang diorang akan kongsikan. So untuk segmen pertama
kita akan kupas selain daripada tips yang diorang dapat, kita nak tahulah apa faktor diorang ni memilih tempat intern tu selain daripada ada kaitan dengan jurusan diorang tu. Mungkin company tu ada bagi sesuatu yang tak ada diberikan oleh company lain. So kita nak tahu benda tu. Okay. Kalau untuk Wafiq sendiri, selain daripada tadi kita dah tahu lecturer dia yang offer. Lecturer offer untuk masuk company tu. Mungkin ada alasan lain kenapa Wafiq terima. Sebenarnya ada lagi, banyak lagi dalam list. Tadi kan ada 24 tadi. Betul. Okay. Kenapa saya terima company tu and kenapa saya terima lamaran daripada diri saya tu? Lamaran gitu. Okay. Sebabnya saya dapat tahu department tu telah menyediakan macam kira berkait dengan industri sports. Benda-benda sukan. Sebab saya minat memang benda-benda sukan ni. Oh, so, minat sukan. Ya, betul. Tapi kenapa masuk MESCOM? Minat sukan, minat tengok lah. Okey. Main tak. Itu orang tengok je. Okay. Kira saya minat sukan tu. And at the same time, saya juga tertarik dengan department tersebut. Macam department tu kena, bukan duduk dalam office, just dalam laptop saja. Dia memang kena keluar. Sama dengan Ahmad. Betul. Tak boleh duduk diam. Saya akan pergi ke stadium-stadium, buat coverage, macam itulah. Terus dia macam menarik lagi minat saya untuk terima lamaran tu. So maksudnya ada minat lah di situ, minat sukan. Betul. So, sebab itulah gerakan tu lancar. Yes. Kalau tak minat mesti tak terima lamaran. Lamaran tu kan. Betul. Okay. Saya bersyukurlah sebab Wafiq perjalanan dia dipermudahkan akan nampak minat yang sama, terus go for it. Yes. Kalau untuk Ahmad pula, selain daripada minat MCP broadcasting, ada alasan lain tak? Atau memang dah sejak saya di bangku sekolah lagi, saya memang minat MCP. Nak pegang kamera. Betul, passion. Demi lencana di dada lebih kurang. Macam mana tu Ahmad? Kalau tak, macam saya tak dapat MCP, macam saya kata, maybe saya nak buka jalan untuk pergi ke bahagian dokumentari something macam tu. Sebab sejak dua menjak saya banyak tengok dokumentari lah, mostly sebab yang paling baru saya tengok mungkin pasal World Cup yang sebelum ni diorang ada buat dokumentari pasal macam mana diorang struggle. Untuk ni ada juga saya tengok dokumentari macam pasal haiwan-haiwan tu pun saya berasa menarik. Untuk sebab bukan sambil bekerja untuk memberi sesuatu sumbangan kepada industri, ada juga boleh sambil tu pergi travel, sambil travel tu boleh belajar. Pergi ke kampung-kampung orang asli, kita boleh belajar culture orang. Sedemikian. Okay, so maksudnya di sini Ahmad minat lah, bukan sekadar bekerja dapat gaji, no. Dia bekerja, masuk duit, poket tebal, otak pun banyak isi. Penuh, yes. Maksudnya, otak pun penuh. So, kita nampak lah Ahmad ni bukan biasa-biasa orang ni. Jangan. Bukan biasa-biasa, bukan sekadar nak orang cakap poket tebal je. Jangan. Otak mesti penuh juga. Okay. So, maksudnya di sini Ahmad berminat dengan informasi lah. Minat mau belajar lagi. Betul. Walaupun dah habis belajar, nak masuk ke dunia kerja, still kena belajar lagi. Orang kata jangan sombong. Ilmu tu sampai ke mati kita boleh bawa. Ya, jadi timbalah ilmu. Walaupun dah habis belajar universiti, dah degree, dah master, still boleh belajar lagi sampai ada anak cucu. Bukan ke negeri Cina, bukan ke Menara Gading, sampai bila-bila orang kata. Sebab bila dah menara-menara. Dia dah macam ustaz-ustaz orang kata, bila dah kita dah ditanamkan pun kita disoalkan. Bila disoalkan kita pun perlukan ilmu tu. Betul. So ingat, tips dari Ahmad tambahan. Belajarlah, menimbalah ilmu. Jangan sampai ke Menara Gading je. Sampai ke Liang Lahat. Liang Lahat, betul. Jangan sampai ke Menara Gading. Kembalilah ke tanah. Yeah. Jadi guys, kembalilah ke tanah. Okey. Dari tadilah kan, Zaza asyik tanya tips. Last nanti Ahmad dengan Wafiq ni dah muak dengan tips kan. Kita nak tanyalah sepanjang daripada episod 1 hingga episod keempat. Mana tetamu yang menjadi kegemaran ataupun favourite Ahmad dengan Wafiq? Mungkin boleh kongsi sikit. Okey, tetamu favourite saya lah kan. Ada 4 episod yang macam kebabung semua kan. Kebabung semua. Episod yang baru-baru ni, episod keempat. Gadis. Dia punya ada 2 gadis-gadis. Episod 4 ada 2 gadis. Bukan. Tak, dia Natra tak silap saya. Natra. Sebab dia macam terus disirap masuk kan daripada company itu. Betul, so, macam, saya rasa dia ni hebat lah.
Lepas tu saya macam terdengar lah dia cerita tu, tips dia, dia macam boleh adapt towards the company punya culture, macam boleh kerja during the weekend. Macam wah, power dia ni, boleh kerja weekend. Cepat lah. Kira macam Natra tu bagi inspirasi sikit lah untuk kerja. Sebab idol sikit lah, sebab saya punya saya punya department yang saya diterima lamaran tersebut tu ada juga kena kerja during weekend, kena buat ni. So macam saya rasa macam Nampaklah gambaran. Macam, sama je ni. Boleh contohilah, boleh betul, ambil tips. Boleh ambil tu. Oh, bukan sebab Natra cakap. Bukan. Jangan buat hal, ya. Bukan. Okay. Kalau untuk Ahmad, ada lagi selain Natra? Ada lagi selain Natra? Kajun je lah. Atau memang Natra satu-satunya? Bukan. Kajun je lah. Kajun sebab saya boleh relate sama. Kan. Sebab sama course. Tapi dia just macam pelik kan. Maksud insurance. So, saya rasa tertarik lah dengan dia punya cerita tu. So macam boleh relate banyak lah dengan saya punya cerita. Kalau untuk Ahmad pula? Saya rasa episod ketiga yang nama dia Azri tu. Yang macam segak-segak sikit Dia ada versatile dia sikit, ada style dia, ada gaya dia sikit. Kenapa minat dengan Azri tu? Dia satu tu sebab dia ada gaya dia sendiri. Saya tengok dia macam one kind sikit orang kata, satu macam sikit. Lepas tu dia pun daripada broadcasting lah tak salah saya kan. So dia macam ada related lah orang kata. Ada macam mencari apa kata, jejak kasih sikit. Sama kos lah. Sama lah ni member-member advertising broadcasting. Okay, so kita dah dengar lah favorite ataupun tetamu pilihan hati Ahmad dan Wafi. Okay, tetamu pilihan anda siapa pula? Jangan lupa komen. Siapakah pilihan? Ke pilih Zaza je. Nanti komen, jangan lupa komen. Pilih Zaza. Okay, baiklah penonton podcast Dari Intern sekalian. Jangan ke mana-mana sebab lepas ni macam saya cakap tadi, ada banyak lagi perkongsian, pengisian yang akan kita bawakan untuk anda semua. Jadi, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan imbas semula perkara-perkara menarik daripada episod sebelum ini dalam podcast Dari Intern. Notifikasi apa tu? Kusyuk betul baca. Cek dari boyfriend lah tu. Ish, endak ba. Ini notifikasi dari saluran WhatsApp Harian Metro. Ha? Saluran WhatsApp Harian Metro? Harian Metro pun ada WhatsApp ke sekarang? Ya, sekarang ni Harian Metro ada sudah platform baru yang memudahkan masyarakat kita untuk dapatkan maklumat setiap masa. Tak kisahlah di mana pun kamu berada. Wah, menariknya. Macam mana cara ikuti perkembangan melalui saluran WhatsApp Harian Metro ni? Mudah saja, dengan hanya 5 langkah ini anda akan dapat mengikuti saluran WhatsApp Harian Metro. Langkah pertama, muat turun aplikasi WhatsApp di telefon pintar anda. Langkah kedua, klik tombol kemas kini. Langkah ketiga, klik tombol tambah dan cari saluran. Langkah keempat, cari saluran Harian Metro dan klik ikuti. Dan yang kelima, jangan lupa untuk aktifkan notifikasi saluran WhatsApp Harian Metro anda. Wah, makin mudahlah lepas ni nak dapatkan berita dan informasi terkini dari Harian Metro. Jadi, dapatkan lebih informasi dan berita terkini di hujung jari. Ikuti saluran kami untuk berita terkini lebih cepat, lebih mudah dengan Harian Metro. Lagi bersama saya Zahira Sazali dalam podcast Dari Intern. Okay, masih lagi dalam episod kelima ataupun episod terakhir podcast Dari Intern. Dan masih lagi bersama kawan-kawan kita Ahmad dengan Wafi. Hai-hai sikit. Hai. Terima kasihlah saya ucapkan kerana masih lagi bersama kami dalam podcast Dari Intern pada hari ini. Kita masih lagi lah ada Wafi, ada Ahmad. Jangan risau. Dia tak bertukar orang lain tiba-tiba segmen 2 ni. Jangan risau. Okay. Jadi sekarang kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen perpisahan yang dijanjikan. Oh, sedihnya, sedih. Perpisahan apa ni? Jangan nangis dulu. Nangis ke gelap? Itulah. Okay. Jadi untuk segmen ni, kita tak nak sedih-sedih. Tapi nak buat macam mana setiap pertemuan tu ada perpisahan. Akan ada perpisahan. Akan klise sikit, tapi memang begitulah kehidupan. People come and go. People come and go. Betul, setuju. Okay, kita nak tanya teruslah. Okay.
Sebagai seorang student, masih lagi seorang student, apakah perasaan ataupun jangkaan Wafiq ni mengenai dunia pekerjaan? Okay. Macam episod lepas, kita ada kongsikan dunia belajar dengan dunia pekerjaan ni adalah dunia, dua dunia yang berbeza. Sangat-sangat jauh beza. Jadi untuk Wafiq sendiri, apa jangkaan Wafiq sebelum nak masuk intern ni? Mungkin ada terfikir sesuatu-sesuatu benda yang baik ke, buruk ke, amazing ke, not amazing ke? Mungkin Wafiq boleh kongsi? Boleh, saya ada tiga perasaan sekarang ni. Tiga. Okay, nombor satu lah. Nombor satu, saya excited lah. Excited nak ke alam yang lain. Okay, alam yang upgrade sikit. Teruja ke alam yang lebih macam kira macam mana tahu dewasa lah. Okay, tahu-tahu macam mana nak hidup kan. Hidup sebenar kan. Hidup, sebelum ni tak hidup. Tak, bukan. Dia macam sebelum ni kita Trial lah. Betul lah. Kira macam excited lah nak explore dunia pekerjaan ni macam mana kan. Lepas tu yang kedua, takut. Takut. Kenapa takut tu kan? Wajib lah ada perasaan takut. Takut tu sebab satu lah, kita macam nak melangkah tu, kira macam, oh kita ni ready ke tak? Kita ready ke tak kan? Kalau itulah perasaan kedua saya. And perasaan ketiga adalah sedih lah. Sedih lah nak tinggalkan dunia pelajar, sebagai pelajar. Enjoy. Nak tinggal kawan-kawan kat classmate tu kan. Kawan-kawan jangan tu risau. Sedih. Setiap perpisahan tu akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Wah, menarik. Kira itulah tiga perasaan saya yang rasa terhadap dunia pekerjaan ni lah. Teruja, takut, sedih. Okay, teruja tu bagus. Bagus teruja sebab kita nak ada semangat, energi nak mula pekerjaan tu. Jangan nampak terpaksa sangat macam, nak start kerja. Tak ikhlas nanti jadi. Tak nak. Tak boleh. Jangan. Semangat tu kena ada. Okay, takut tu pun patut ada. Sebab kalau kita terlalu berani ataupun terlalu overconfident, things ataupun benda akan jadi di luar kawalan atau luar kendali. Jadi kalau terlalu takut pun tak boleh. Jadi kalau tak nak takut, kalau tak nak takut-sakut sangat, tontonlah podcast dari intern. Betul. Macam Ahmad dengan Wafiq. Diorang dah tonton dari episod 1 hingga episod 4. Cukuplah persediaan tu nak menepuhi dunia pekerjaan. Lepas tu yang ketiga, sedih. Sejujurnya, Zaza pun sedih juga sebab ini masuk bulan keempat ataupun bulan kelima, menuju bulan kelima dalam dunia ataupun latihan industri ni. Dah lama berpisah dengan kawan. Ni pun jumpa Ahmad lepas. Dah lama, dah berapa bulan dah tak jumpa Ahmad dengan Wafiq ni. Kadang dah lupa dah muka Zaza macam mana. Lupa muka saya. Tengoklah, itulah yang menyebabkan sedih tu. Tapi jangan risau sebab kita pun berpisah bukan nak ke mana. Nak membina diri kan. Betul. Menuju ke alam dewasa. Membuat haluan sendiri. Jadi jangan risau, okay? Jangan risau Wafiq. Kita yakin ni, Wafiq ni pasti boleh punya menghadapi dunia pekerjaan. Okey. Ahmad ada nak tambah apa-apa ke? Macam nampak macam ada sesuatu? Saya tak adalah. Sebenarnya sebenarnya sebanyak sebenarnya. Macam ada banyak masalah aja sebenarnya. Saya banyak masalah. Kita nak tanya Ahmad lah. Ahmad cakap pasal masalah. Selalunya kita dengar nasihat baik, nasihat bermanfaat, nasihat itu, nasihat ini, orang cakap semuanya benda-benda positif je. Kita nak tahu pula, apa sebenarnya ataupun adakah nasihat buruk yang Ahmad pernah dengar, ura-ura mengatakan dari sini ke sini ke. Selalunya orang cakap je, apa nasihat yang terbaik, positif? Mestilah rajin, cari tempat intern, apa semua. Benda tu dah kita biasa dengar. Kita nak dengar dari Ahmad, nasihat buruk. Tadi cakap pasal masalah. Adakah ini salah satu masalah? Mungkin ke? Dia sebenarnya kalau macam yang ada nasihat-nasihat negatif lah orang kata. Ura-ura yang kurang baik lah orang kata. Tak ada. Tapi selalunya kalau selagi boleh diendahkan, diendahkan lah. Kita tolak negatif-negatif. Maksudnya ura-ura apa itu? Kita nak tahu juga kan? Wafiq mesti nak tahu. Tengok Wafiq dah. Interested dah. Saya interested. Macam yang selalu diterima lah kan oleh secara lisan orang kata. Nasihat apa motivasi yang tak motivasi pun dia macam dimotivasi lah. Dimotivasi. Macam selalu dia bagi tekan-tekan. Dia macam menyeksa. Kata macam masuk industri ni terseksa je. Memang itulah last kau hidup. Lepas ni kau tak ada hidup. Kalau macam dia baru nak berlaku hidup. Ahmad cakap macam itu yang dia terima. Tapi itu yang kita dengar. Tapi
benda tu kita ambil dijadikan macam pengajaran untuk pengajaran boleh supaya tidak overconfident dan macam terlampau overconfident pun bahaya juga nanti yang bukan-bukan dibuatnya. Ataupun ya macam tu. Macam itulah. So, ada satu je lah nasihat yang pernah yang buruk Ahmad pernah dengar. Jadi apa yang Zaza dapat simpulkan daripada Ahmad ni, jangan terlalu terpengaruh dengan nasihat-nasihat buruk tu. Jangan terlalu fikirkan benda yang belum terjadi lagi. Ataupun jangan terlalu assume things yang buruk-buruk. Kita harus fikir benda yang baik-baik je. Macam Wafiq tadi, teruji. Fikir benda yang baik-baik. Ahmad pun fikir, nanti nak intern kerja macam ni, saya kena sedia ni, persediaan semua. Kita fikir yang baik-baik. Dan semua benda baik-baik akan menyusul. Begitu. Positif vibe gitu. Only. Okay, sekarang saya nak tahulah dari Ahmad dengan Wafiq. Kita ni nak kerja, nak pengalaman ke allowance? Susah ni. Tadi Ahmad ada kongsi, dia bukan setakat nak poket tebal je, informasi pun nak kepuk-kepuk juga. Tapi sekarang ni lah, okay, perkongsian jujur lah. Okay. Pengalaman ke allowance? Okay. Siapa nak start dulu? Kita start dengan Ahmad lah. Ahmad kan macam nak poket tebal lah, otak tebal lah kan. Macam mana tu Ahmad? Boleh. Kalau ikut kan, nak pilih dua-dua tak boleh kan? Jadi salah satu lah. Dua-dua. Nak mencabar sikit orang. Separuh pun boleh juga. Separuh-separuh lah. Sebab kita kan kena seimbang sikit kan. Tapi kalau diberi pilihan lah. Diberi pilihan saya rasa macam acah-acah baik kan. Tapi pengalaman lah yang bagus. Sebab selalu kan orang kata pun pengalaman tu kan priceless kan. Mengajar kita. Tiada harga. Mana-mana pun tak dapat. Orang ada yang banyak duit pun mungkin-mungkin tak dapat merasai. Sebab kalau macam duit tu, kan orang kata duit boleh dicari, pengalaman tak boleh dicari. Pengalaman mengajar kita menjadi lebih dewasa. Yes. So maksudnya Ahmad di sini memilih pengalaman. Pengalaman. Pengalaman daripada Elang. Okay, untuk Wafiq sendiri, rasanya Wafiq ni sekira-kira. Okay, saya sebenarnya mula-mula sebelum saya tengok direct intern ni, saya allowance lah, tengok duit lah. Tapi selepas saya tengok direct intern ni macam, oh, betul juga eh. Kena pilihlah pengalaman. Sebab apa? Pengalaman bagi saya, benda tu susah nak dapat. Kira macam tak semua pergi intern tu dapat pengalaman yang sama. Meaning ada yang manis, ada yang buruk, tapi dijadikan as pengalaman juga. Betul. Meaning kalau lebih banyak you belajar, lebih banyak you dapat lah. Lebih banyak you improve. So, for me, untuk saya, saya memang pilih untuk pengalaman lah. Samalah ni. Kita pilih pengalaman. So betul-betul pilih pengalaman. Ya, betul. Okey, baguslah kita dapat apa ni, berbulat hati, kata sepakat membawa berkat. Daripada Ahmad dengan Wafiq ni memilih pengalaman daripada Elaun. Daripada saya sendirilah, saya nak flex sikit sebagai senior intern. Kakak-kakak senior. Asyik gila. Kakak senior intern ni yang dah menjalani liku-liku kehidupan. Begitu. Oh ya, amazing. Baru 4 bulan. Dah banyak telan garam. Tanya-tanya. Sebagai seorang pelajar ataupun pelatih industri yang dah menjalani tempoh masa yang lama lah bagi saya, 4 bulan tu, macam Wafiq cakap tadi, bukan benda yang best-best je, yang happy-happy, gembira-gembira je ada. Ada juga part-part yang sedih, yang susah, yang runsing, gelisah. Semua ada campur-campur. Tapi sebenarnya benda tu yang mematangkan atau mendewasakan kita. Sebab banyak benda yang kita boleh belajar. Sebab bukan setiap hari berjalan dengan baik. Ada hari di mana kerja kita terlalu banyak, stres apa semua. Tapi it's a good stress lah orang cakap. Bermanfaat lah orang cakap. Betul. Kan. Jadi jangan risau. Perjalanan anda menuju ke dunia industri itu tidaklah seburuk yang anda fikirkan di kepala anda ni. Sebab kita ni ada bad thoughts. Kita macam, alah, nanti intern mesti dah macam ni, mesti macam ni, tak cukup tidur. Overthinking mana ada. Tak baik. So macam Zaza sendiri yang dah menjalani latihan industri dalam jangka masa yang lama ni, feedback saya adalah dunia industri ataupun latihan industri sebenarnya bagus. Sangat mematangkan saya yang daripada apa Wafiq cakap tadi, dorang adik-adik baru nak menuju ke alam dewasa. Saya sebagai separuh adik yang nak jadi kakak ni, saya cakap sebenarnya latihan industri itu tidaklah seburuk yang disangka. Jadi jangan risau. Ahmad dengan Wafiq
mesti boleh punya jalan ni 5 bulan dan 8 bulan latihan industri tu. InsyaAllah kita sama-sama doakanlah Ahmad dengan Wafiq dapat menjalani hari ini dengan baik. Amin. Kalau nak tips lebih-lebih boleh PM tepi Zaza. InsyaAllah. Zaza bagi. Korang minta 3, Zaza bagi 10. Oi. Korang minta A, Zaza bagi sampai Z. Wah. Ahmad A, Zaza Z. Wafiq W. Dia tengah sikit, tak apa. Zaza boleh bagi. Okay. Kita nak tahulah apa yang sebenarnya anda harapkan sebelum ataupun benda yang anda harapkan menuju ke intern ni selain daripada dapat pengalaman apa semua. Mungkin ada pengharapan yang orang cakap lain daripada lain ke atau memang dah simpan niat. Nanti kalau saya masuk intern macam ni. Nanti kalau ni macam ni macam ni. Mungkin boleh kongsikan? Okey. Benda yang saya harapkan lah untuk intern ni. Ataupun benda yang anda harapkan dapat daripada latihan industri tu. Saya harapkan semua yang baik-baiklah akhirnya ni. Bukannya yang buruk-buruk and bukan yang susah. Tapi kebanyakan yang senang. And also yang benda-benda yang maybe yang susah tu pun boleh improvekan diri. And benda yang senang tu boleh improvekan diri juga. So bagi saya, kira more to towards apa yang saya dapat lah untuk improvekan dirilah. Itu je saja. Macam bagi saya lah yang paling saya look forward tu lah apa yang saya nak tu. Nak improvekan diri saya je sebab kalau lebih improve, baik. Time during kerja lagi baik. Betul tak? Okay. So Wafiq berharap agar dapat memperbaiki diri lagi menjadi versi yang luar biasa. Betul. Kalau untuk Ahmad sendiri boleh kongsi sikit. Kalau saya sebenarnya Ahmad bukan macam meniru tapi macam tu lah. Macam diri sebelah sebelah hari. Kita sama-sama sebelah hari. Memperbaiki diri. Betul. Orang kata memang konsep hidup tu kan macam tu. Makin upgrade. Bukan copy paste lah. Bukan copy paste lah. Sebab benda tu memang dah lumrah orang kata. Memang setiap manusia akan melalui benda tu. Boleh tak reference nanti? Macam kalau kita main game pun, kita nak level up kan? Tak kena. Mana ada nak level tau? Kalau bawah nanti koyak pula tutup terus game ni tu. Tapi itulah macam pengalaman segala tu, dapat kenal orang lain, dapat banyak connection lagi, lagi bagus. Tak kisahlah orang tu baik atau buruk. Tapi kalau macam buruk tu kita ambil as pengajaran, kalau yang baik tu jadikan Tauladan. Okay. Jadi kita dapatlah di sini Ahmad dan Wafiq berharap agar mereka dapat memperbaiki diri lagi lah. Jadi dari awal tadi macam-macam yang Ahmad dengan Wafiq kongsikan dengan kita, ada tips-tips tambahan juga yang tidak dikongsi di episod sebelum ini. Jadi jangan lupa take note tips-tips yang telah mereka berikan. Jadi Zaza ingin ucapkan terima kasih lah kepada Ahmad dengan Wafiq. Terima kasih. Terima kasih juga. Sebab sudi meluangkan masa dengan kita kan. Zaza dan kru sekalian Alam mendoakanlah Ahmad dan Wafiq ni dipermudahkan urusan perjalanan menuju ke dunia intern tu. Okey, baik. Itu sahaja. Akhirnya itu sahaja. Okey. Sedih pula kan. Itu sahaja untuk episod terakhir podcast Dari Intern untuk hari ini. Terima kasih kerana setia bersama kami dari awal siaran sehinggalah ke penghujung. Saya Zahira Tazali mewakili semua kru podcast Dari Intern daripada episod 1 sehingga episod akhir ingin memohon maaf sekiranya adalah yang kekurangan. Yang lebih tu tak apa, yang kurang tu kita ingin memohon maaf sekiranya ada yang kurang datang daripada kami dan kru-kru yang lain. Jadi semoga kita berjumpa lagi. Tak tahu bila. Kita doakan adalah. Ada kan? Adalah masa yang terdekat. Kita doakan semoga ada lagi lah susulan podcast Dari Intern siri kedua. Kita tak tahu bila. Jadi semoga kita berjumpa lagi. Sekian daripada saya. Terima kasih Ahmad dan Wafiq. Terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Saya Zahira Sazali. Ingin mengundur diri. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.